Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kode TR. Di video kali ini membahas perbaikan TV tabung yang mengalami mati tiba-tiba saat kena petir atau terimbas adanya petir. Jadi masalahnya itu TV dalam keadaan mati total. Jadi TV pada saat dihidupkan tiba-tiba terjadi jeklek pada meteran listrik PLN. Jadi yang harus saya lakukan mengecek tegangan apakah terjadi short atau tidak. Jadi saya mengecek langsung di bagian kapasitornya, di bagian jalur prof. Saya tempatkan prof positif dan negatif di bagian kapasitor, kemudian saya ukur dan ternyata terjadi short ya. Jadi saya putuskan jalur yang mengarah ke MOSFET STR untuk mengetahui apakah jalur ke MOSFET yang short atau tidak. Setelah saya putuskan jalur positif, ternyata tidak terjadi short lagi ya. Setelah saya putuskan jalurnya, putuskan jalur positifnya, ternyata tidak terjadi short lagi. Berarti bisa saya simpulkan kerusakannya itu pada bagian sekitar MOSFET STR. Jadi saya langsung eksekusi saja di bagian MOSFET STR-nya untuk mengukur apakah terjadi short. Jika short-nya maka saya ganti dengan yang baru. Di bagian MOSFET-nya jika sudah dilepas ya, kemudian kita coba cek menggunakan avometer apakah MOSFET-nya itu masih hidup atau tidak ya. Jadi kita tempatkan prof positif dan negatifnya. Kita balik aja. Kalau yang di bagian positifnya itu bergerak, ada yang bergerak, kemudian kalau kita balik ada yang enggak, itu berarti normal ya. Kalau dua-duanya dibalik kemudian bergerak, itu berarti tandanya MOSFET-nya itu udah rusak ya. Jadi di bagian sini MOSFET-nya itu dalam keadaan rusak ya. Jadi saya bolak-balik itu tetap jarumnya itu bergerak yaitu atau short ya. Jadi saya ganti dengan yang baru, dengan saya ganti STR-nya dengan yang baru, kemudian saya pasang aja langsung. Oke, di bagian sini jalurnya itu
rusak. Jadi saya jumper aja untuk jalurnya. Jadi saya pakai kabel aja untuk melakukan jumper. Kemudian setelah selesai pemasangan dari MOSFET STR, kemudian kita pasang, kemudian kita hidupkan, kita colokkan ke PLN ya, listrik PLN, kemudian kita saya hidupkan TV-nya. Apakah bisa normal? Jadi setelah saya hidupkan, jadi alhamdulillah TV-nya normal kembali ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.